Abang dah try air longkang lah sedap. Mabuk lah. Ketika otak yang letaknya di atas, tapi ada yang bertindak seolah otak di lutut. Stepik! Hi guys! Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak buat reaction TikTok. Aku sebenarnya dah lama gila aku tak buat lah. Macam 2-3 minggu macam tu aku tak buat reaction TikTok kan. Okay, so kita akan kembali kepada reaction TikTok gang. So baru-baru ni ada viral pasal seorang budak. Okay, budak tu umur budak sekolah tau. Budak sekolah yang baru umur 13 tahun. And then dia memuntahkan air. Hari tu viral pasal ada YouTuber ataupun TikTokers tu, dia memuntahkan air Sally. Korang ingat tak waktu tu? Dan waktu tu memang viral gila kan. Kali ni benda yang sama terjadi. Aku rasa memang benda-benda macam ni hanya nak trigger korang kan. So korang dah tengok ke video tu? So kalau korang belum tengok, korang tengok dulu video yang ni gang. Video ni. So korang dah tengok kan video tu. Siapa-siapa yang tak ada TikTok, aku bagi tahu. Aku tunjuklah siapa yang tak ada TikTok, kita bincangkan kat sini. Okay guys, so dia kata dah 2022 masih minum air tepi jalan ke? Lepas tu dia minum and then dia macam tu. Mesti confirm netizen marah gila guys. Dan ramai gila yang dah buat video mengenai budak ni. Aku malahlah nak cakap lebih-lebih kan. Sebab macam nak kata, kadang-kadang kita buat salah, kita tak sedar. Lepas tu bila kita dah kena tegur macam tu, barulah kita sedar kan. So tak apalah, kita tengok dulu video-video orang menganjing dia kan. Ada yang menganjing, ada yang marah dekat budak ni dan lain-lain. So marilah kita lihat satu-satu video yang berkaitan dengan muntahkan air tepi jalan ni kan. Mari kita lihat. Ni yang first eh. Dia kata lantak orang lah nak minum air apa-apa pun. Sekali awak tarik ni, mak dunia baru kau tahu langit tinggi ke rendah. Karang. Alarik. Oh my god. Oh, dia just cakap macam tu ya. Tapi deep. Adik kau dengar ni. Aku lah kan kalau aku marah, lain dah jadi video ni tau. Tak apa. So sebab itulah aku hanya akan react je. Oh, so ni macam aku tak sure dia buat macam ni sebab aku tak tengok again. If I told you 80% niaga kecil tiada simpan. This was only gonna hurt if betul jangan pelitikkan rezeki orang. Kalau kau nak tarik nikmat tu kejap je bro. Aku mula-mula tengok video tu, aku rasa macam bengang juga tau. Tapi memikirkan dia buat konten tu semata-mata nak trigger orang, tu yang aku bengang tau. Aku macam, aku malah nak ambil tawa. Tapi kalau dia dah melibatkan rezeki orang, mempelekeh orang macam ni, memang orang marah lah kan. Kecil-kecil kau dah pandai hina rezeki orang. Kau geli nak tepi jalan. Dik, besok kau dah besar, kau tahu susah nak hidup, kau buka kedai tepi jalan, aku langgar pakai logi babi. Aku ajak menteri datang ludah muka kau sekali. Garang ya? Budak ni garang, budak ni garang. Roar. Roar. 13 tahun kau. Tapi aku tak salahkan dia lah sebab dia baru 13 tahun. Dia tak boleh nak fikir panjang, faham mak? Budak-budak kecil, dulu masa aku umur 13-14 tahun pun aku buat benda-benda yang bangang tau. Sebab tu aku malah nak salahkan budak ni. Dia tak boleh nak berfikir dengan betul lagi. Oh ni lah budak tu tadi kan. Okay, tak apa, kita tak pasal nama. Memang bengang lah kan. Memang bengang lah. Walaupun air tepi jalan, aku hari-hari minum tau. Kalau aku keluar pergi kampung, aku keluar pergi pasar ke ataupun balik kampung ke, aku akan minum air tepi jalan. Macam tu. Aku bengang lah. Aku hajar gila kan. Tapi tak takpelah, memikirkan dia baru umur 13 tahun, aku harap ini boleh jadi pengajaran lah dekat kau, dek. Malah nak. Malah lah kan nak. Malah. Dengar cerita ada
bocah yang tak boleh beli air tepi jalan, anak datuk pun tak boros sama macam kau. Bapaklah garang weh, garang. Garang, rah. Yang ni yang ni kau tengok tak? Eh! Tak, aku tak boleh. Dah 2020 dah masuk dulu dah air ke bang? Suruhlah menganjing. Ni menganjing eh? Ni kaki menganjing eh? Okay? Siapa pula? Abang nak try air longkang lah sedap. Habuk lah. Ketika otak yang letaknya di atas, tapi ada yang bertindak seolah otak di lutut. Mak bapak tak ada ajar cara buat tak ada. Campur bini kau nanti buat mok. Ai. Marah eh, marah. Bapak terus dia akan sebut. Jangan nak buka-buka. Eh, bagi nombor telefon kau lah. Betul lah. Tak sangat. Weh, dia punya sound. Kau lah, babi. Bodoh. Babi. Oh ya. Jangan jadi anjing. Kenapa ni babi ke? Oi, dah bodoh. Apa cakap tahu? Oh, dia punya remix sound tu pekat eh. Apa cakap teraju? Kepada budak 13 tahun yang buat konten ni dengan tepi jalan ni ke sound ni. Nanti kalau time tak ada air, awak minum air laut dia, mak air. Stepek eh, mau lagi. Oh, lepas video tu, dia ada komen tau. Dia cakap saya fobia dengan air. Aku macam... Kau kena ingat, tubuh kau nanti tepi jalan juga. Takkan minum air tepi jalan salah dari hidup kau, Barwah. No. Wah, garang. Babi betul lah dia. Power dia tadi lalu cakap dengan kau kan. Stepek. Dia lalu memang babi. Cibat. Kalau kau jumpa dia apa ni? Pijak muka dia. Babi. Tapi kalau kau jumpa dia babi je dah longgar siap. Babi! Dah berapa tahun tahan bang? Bang! Weh, marah betul lah bang ni. Macam tu lah ceritanya geng. Ada lagi ke? Mari aku tengok yang ni pula. Saya fobia dengan air. Cuba tengok ekor lama abang view naik tu. Ekor lama? Oh, ekor lama. Ekor lama dia. Ya Allah. Allah, akhirnya aku tak nak masuk campur part-part yang macam tu. So, apa yang aku boleh cakap, aku tahu umur dia baru 13. Dia tak boleh nak fikir panjang lagi apa yang dia buat konten ke apa. Tapi dek, aku harap benda-benda macam ni boleh dijadikan pengajaran kat kau lah. Ha, macam, aku tak nak bantai kau lebih-lebih lah. Sebab kau budak lagi dek, kau budak. Macam-macam lagi benda yang kau tak harungi lagi. Walaupun aku baru umur 15 tahun. Tapi... aku nasihatkan kau, sebelum buat konten tu hati-hatilah, okey? Jangan hina rezeki orang. Jangan hina pekerjaan orang lain. Kita tak tahu in the future kita macam mana. Memang waktu ni kau boleh belanja air Starbucks. Kau boleh beli air-air yang mahal. Tapi waktu kehadapan yang akan datang macam mana pula kan? So janganlah buat orang trigger. Aku tahu kau tak berniat pun benda tu. Kau tak ada niat pun nak cakap yang air tepi jalan ke. Sebab kau sendiri minum air tepi jalan tu. So aku tahu kau just buat konten untuk membuat orang trigger. Good, nak buat masuk FYP, betul tak? Lain kali, fikir dulu lah dek. Okay, tu je aku boleh cakap. Fikir dulu sebelum kau buat apa-apa. Kalau tak macam ni lah. Sampai orang korek kau punya tetok-tetok lama, ekor-ekor lama. Ha. So, aku nak cakap, hati-hatilah dia. Okay? So guys, aku rasa tu sahaja untuk video kita hari ni. Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe. Jaga diri and always stay safe. Bye!